Halo teman-teman, apa kabar? Dan selamat datang di channel saya yang sudah lama mati suri dan kemudian datang kembali. Hari ini saya mau coba share soal gimana cara kita menggunakan fitur Trimpad buat Blue Nail Composition. Untuk presetnya pilih apa aja lah, yang penting apa ya, agak enakan mana ya. Oke, warna dulu kita rubah. Nah, hitam aja lah. Oke. Kita pilih pen tool. Kita akan membuat sebuah garis. Tapi garisnya kita buat agak belok-belok ya. Klik shape layer 1, klik panah ini, kemudian pilih trim pad. Nah, kita akan mulai dulu dari titik ini. Kita akan mulai merubah propertinya. Di titik sini kita akan tentukan nilainya 100. Kemudian di belakang kita jadikan 0. Hasilnya akan seperti ini. Coba kita rubah sedikit belokannya ya. Oops, salah. Nah, sudah enak lihatnya. Coba kita mundurin sedikit ya supaya tidak terlalu lambat. Oke. Kita coba buat variasi lain ya. Di bagian star kita tentukan nilainya di sini 0, kemudian di sini kita kasih 100. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Kita akan membuatnya agak lebih pendek ya. Caranya itu coba geser di bagian starnya. Nah, aktifkan motion blurnya supaya ada efek blur pada saat bergerak agar lebih halus. Kita akan memainkan kecepatannya. Kita akan klik kanan di keyframe-nya, pilih key assistant, kemudian pilih easy ease. Kalau kalian perhatikan titiknya berubah. Oke, saya akan buka gravity editor. Kan saya geser sedikit. Hasilnya akan seperti ini ya. Oke. Selanjutnya kita akan menduplikat layer ini. Kita akan membuat duplikatnya, kemudian kita geser ke atas sedikit. Geser ke kanan. Hasilnya akan seperti ini, jadi akan ada dua layer yang bersamaan, yang tidak bersamaan, dan akan terlihat sedikit lebih bervariasi. Warnanya coba kita rubah merah. Kita coba lagi, mungkin tambah layer lagi ya. Warnanya kita rubah.
diduplikat lagi kemudian berubah. Jadi di sini tergantung teman-teman ya mau menggunakan warna apa, tidak ada ketentuan, tergantung dari kreativitas kita masing-masing ya. Stroke-nya juga bisa kita ubah. Ini akan seperti ini. Saya kira cukup ya teman-teman. Saya kira ini sudah bisa menjadi sekedar ilmu tambahan buat kita. Lebih kurangnya mohon dimaafkan ya. Kita sama-sama belajar dan bantu saya untuk membangun channel saya ini. Cukup dengan subscribe, di like, di komen, dan di share lah ke teman-teman. Oke, bye-bye.